Siapa ya yang pandai-pandai carikan keluarga buntak kat Kuala Lumpur tu? Apa dia tak makan ke kat sini? Terbiasa enggak hidup dia tu? Ni Pak Andak ke Cik Rahmat ni? Tak. Dia bagi tahu aku minta pendapat. Kebetulan mak kamu ni terdengar. Tu yang jadi kalut macam. Siapa yang tak kalut? Nak dibawanya buntak tu jauh-jauh. Dahlah kita tak kenal pun siapa yang jaga dekat sana. Lagipun orang kekain ni bukannya semua baik-baik. Awak ni Leha. Kalau bercakap suka sangat menuduh orang. Macamlah orang susah tu semuanya baik. Lah. Abang baru nak panggil saya. Lamanya siap. Ni, abang tak ada selera nak makan kalau saya tak ada sebelah. Nak tolong sayang suapkan. Kat klinik tu ada tak ubat untuk orang yang kena ulat bulu? Saya kena ulat bulu ke masa jogging tadi? Tak, bukan saya yang kena. Tapi ada seorang doktor tu yang gatal sangat sekarang. Sokkan, please. Yang, kan hari tu awak ada cakap nak tambah lagi pekerja kat kandang kambing. Kenapa tak ambil Helmy je kerja kat situ? Weh, weh. Engkau ni baik diam tau dia bercakap. Cakap engkau ni sakit hati orang je, kan? ni. Kau ni ada akal tak ada akal ni nak suruh aku jaga kambing? Nah? Eh, Mi. Kau sedar tak dengan siapa yang kau tengah cakap ni? Kau nak woi-woi ni? Eh, belum. Aku tak ada masalah nak hormat orang tau. Tapi suruh dia hormat aku dulu, boleh tak?